Jika Tuhan saja memelihara burung di udara dan bunga bakung di padang, apalagi terhadap kita anak-anak-Nya. Dia Tuhan yang pasti memelihara, memperhatikan, dan mencukupkan setiap kebutuhan kita anak-anak-Nya. Jika hal yang terkecil dalam hidup kita saja diperhatikan oleh Tuhan, apalagi setiap persoalan, segala kebutuhan hidup kita, Dia Tuhan yang pasti akan memelihara dan mencukupkan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu dalam program Mesbah Mujizat. Dan saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu nyata dan selalu baru tiap hari buat saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan Yesus yang berkata, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Jika hal-hal yang kecil saja Tuhan hitung, Tuhan perhatikan, apalagi setiap kebutuhan dan persoalan kita, Tuhan pasti akan bela dan lindungi serta cukupkan kebutuhan dan persoalan setiap anak-anak-Nya. Yang percaya, ayo coba ketiklah di live chat maupun komen, katakan bahwa saya disertai dan dipelihara Tuhan. Saya disertai dan dipelihara Tuhan. Dan hari ini, saudara sekalian, jangan pernah ragukan akan pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Mari ekspresikan iman dan kepercayaan saudara kepada Yesus melalui pujian penyembahan kita bersama dengan BMC Worship. Mari naikkan pujian penyembahan kita. Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kesukaan kita adalah saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, sama-sama puji sembah Tuhan lebih lagi hari ini. Terima kasih Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari katakan, saat kau perlu Tuhan, kau mengerti Tuhan, kau mengetahui segalanya Tuhan, apa yang kami perlukan. Saat percaya, kau Allah yang mencukupkan Tuhan bagi setiap kami bekerja. Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari yang bersyukur sekali katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Engkau menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan. Bahkan sebelum kami mengucapkannya, Engkau sudah menyediakannya Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan
saat bersyukur Tuhan berkati. Mari katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan lebih dari cukup kasih-Mu Tuhan. Sebuah anugerah yang terbesar Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari karena janji-Mu pasti terjadi. Mari lebih lagi katakan, saat Kau perlu Tuhan tahu, Engkau mendengar Tuhan setiap cerita anak-anakMu Tuhan. Engkau mendengar segala masalah kami Tuhan. Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, saat perlu Tuhan tahu. Amin. Saat Kau minta Tuhan, Engkau mendengar semua cerita anak-anakMu. Tuhan, Engkau memberkati setiap saat aku. Bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu bersyukur apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Kami besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Amen. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberikan kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita naikkan syukur bagi Tuhan. Datang padanya dan berseru panggil namanya. Haleluya. Yesus Allah yang besar, Kau yang memberi kemenangan, Kau yang memberi menjamah Tuhan setiap umat-umat-Mu. Amen. Menjamah setiap hati-hati yang datang kepada-Mu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami tidak takut. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
api, imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, ya, Tuhan yang besar, Kau Allah kami yang besar dan dahsyat, yang telah berjanji. Kau yang sanggup Tuhan, jalan setiap kami, memulihkan setiap hati-hatimu, menyembuhkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Jika Anda percaya Yesus kita, Yesus yang maha besar, ayo coba ketiklah di live chat maupun komen katakan, aku punya Yesus yang besar. Aku punya Yesus yang besar. Kembali saya menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat, baik yang hadir secara live maupun menyaksikan siaran ulangnya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang Maha Besar sanggup menolong dan memberkati setiap kebutuhan kita. Ada orang satu kali ketika ditanya sama temannya, kenapa kamu punya persoalan tapi kamu tidak berdoa? Dan kenapa kamu punya pergumulan berat, kamu malah menjauh dari gereja?
Lalu orang itu berkata, aku tidak mau ngerepoti Tuhan. Aku tidak mau ngerepotin Tuhan. Saudara sekalian, kalimat ini menjadi sebuah perenungan karena seringkali kita berpikir bahwa kita tidak mau merepotkan Tuhan. Sebab kita berpikir Tuhan sudah terlalu sibuk di surga. Tuhan adalah Tuhan yang mengurusi hal-hal yang penting dan besar. Sehingga ada orang meragukan perhatian Tuhan. Meragukan setiap pemeliharaan Tuhan. Lalu orang bertanya, benarkah Tuhan yang maha besar dan maha kuasa juga tahu dan peduli akan hidupku? Bukankah Tuhan sudah punya banyak pekerjaan di sorga? Bukankah Tuhan sudah terlalu sibuk? Masihkah Tuhan tahu dan peduli akan kehidupan saya? Itu sebabnya tema Mesbah Mujizat hari ini adalah Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ayo yang percaya coba ketik katakan Tuhan tahu. Sekali lagi, Tuhan tahu. Nah, pemazmur Daud dia berkata di dalam Mazmur 139 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Lihat sekarang ayat yang ketiga sampai yang keempat. Engkau Tuhan memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Di sini Daud mengingatkan kita. Daud menyadari bahwa Tuhan selain dia maha kuasa, dia maha besar, tetapi Tuhan kita juga maha tahu, serta maha hadir. Percayalah bahwa Tuhan Yesus jauh lebih tahu dan peduli tentang siapa diri kita sesungguhnya, melebihi dari siapapun juga. Saya ulang kembali. Percayalah bahwa Tuhan Yesus jauh lebih tahu dan lebih mengerti siapakah diri kita sesungguhnya, lebih dari siapapun juga. Bahkan Tuhan Yesus lebih tahu dan mengenal diri kita, lebih daripada diri kita sendiri mengenal diri kita. Hari ini, saudara sekalian, jangan merasa bahwa Tuhan sudah terlalu sibuk sehingga dia kurang perhatian dan tidak peduli tentang kondisi dan pergumulan yang kita hadapi. Percayalah dia Tuhan yang tetap perhatian. Dia Tuhan yang tetap memperhatikan dan mengenal kita. Daud berkata bahwa Tuhan yang menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan yang mengetahui saat aku duduk dan berdiri. Tuhan yang mengenal pikiran-pikiran kita, mengerti. Tuhan memeriksa kalau kita lagi berjalan atau tiduran. Bahkan Tuhan tahu sebelum kita mengeluarkan perkataan-perkataan kita. Nah, saudara sekalian, mari kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang tahu dan peduli. Ayo coba ketik katakan, Yesus maha tahu dan maha peduli. Sekali lagi, coba ketik, Yesus maha tahu dan maha peduli. Apa saja yang Tuhan ketahui tentang diri kita? Tuhan tahu persis setiap kelemahan dan kekuatan kita. Sekali lagi, Tuhan tahu persis setiap kelemahan dan kekuatan kita semua. Tidak ada kita yang hanya punya kekuatan tanpa punya kelemahan. Karena akibat dosa itu membawa kelemahan. Bahkan kita diwarisi dari nenek moyang kita, iniquity,
atau kelemahan warisan dari nenek moyang kita. Mungkin itu kelemahan dalam soal kesehatan. Lihat bagaimana para dunia medis saja percaya. Sehingga setiap kali mereka tanya tentang histori kesehatan keluarga kita. Apakah ada keluarga kita atau orang tua kita, kakek kita yang pernah kena kanker? Apakah ada yang mereka yang pernah kena diabetes, kencing manis? Ataukah ada yang pernah mengalami kegilaan? Nah, saudara sekalian, Tuhan itu tahu persis setiap kelemahan saya dan setiap kekuatan saya. Hal yang sama juga hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak hanya menuntut sisi kekuatan kita, tetapi Dia juga tahu setiap kelemahan-kelemahan kita. Bukan berarti bahwa kita boleh dan terus mau tinggal dalam kelemahan kita, tetapi justru saat kita sedang lemah, kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan akan turun limpah untuk menolong kita, sehingga kita bangkit dari kelemahan kita dan berubah menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Tuhan juga tahu setiap kegagalan dan keberhasilan kita. Kita pernah berhasil, tapi kita juga pernah gagal. Dan mungkin hari ini saudara sedang melewati kegagalan dalam pernikahan Anda. Kegagalan dalam ekonomi, pekerjaan, pelayanan. Kegagalan di dalam kesehatan. Tuhan tahu persis setiap kegagalan dan keberhasilan kita. Dan Dia mau menolong kita, mendampingi saat kita berhasil, agar kita tidak sombong dan berubah setia. Tetapi saat kita gagal, Dia mendampingi kita agar kita tidak putus asa, menyalahkan diri, mengasihani diri sendiri, meratapi nasib, tetapi bisa bangkit dari kegagalan kita dan meraih keberhasilan. Tuhan juga tahu setiap kebutuhan dan kelebihan kita. Sampai hal-hal yang kecil saja Tuhan tahu kebutuhan kita. Bahkan belum minta saja, masih di hati, Tuhan tahu persis. Dan Tuhan itu akan cukupkan kebutuhan kita dengan cara yang ajaib. Bahkan Alkitab mengajar apa yang belum pernah aku pikirkan, apa yang belum pernah aku doakan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang percaya, katakan, Tuhan menjawab doaku lebih dari yang kupikirkan. Sekali lagi coba ketiklah, katakan, Tuhan menjawab doaku lebih dari yang kupikirkan. Tuhan juga tahu setiap impian dan setiap doa-doa kita. Hari ini ketika engkau berkata bahwa impianmu sudah berantakan karena kondisi, karena kesalahan, kegagalan, karena kejahatan orang lain, percayalah bersama dengan Tuhan, Dia Tuhan yang mampu dan sanggup untuk membuat mimpi kita jadi kenyataan. Ketika doa-doa kita terasa tidak mungkin dijawab Tuhan, terasa mustahil, tapi bagi Tuhan, Dia spesialisasinya pembuat keajaiban. Haleluya. Ayo coba ketik katakan, bersama Yesus, impian dan doaku bisa terkabulkan. Sekali lagi, coba ketik, bersama Yesus, impian dan doaku bisa terkabulkan. Tuhan tahu kelemahan dan kekuatan kita. Tuhan tahu kegagalan dan keberhasilan kita. Tuhan tahu setiap kebutuhan dan kelebihan kita. Tuhan tahu impian serta doa kita. Tuhan tahu semua cerita hidup kita. Hari ini saat engkau berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli. Semua orang mengecewakan, meninggalkan, mengkhianati. Tapi kabar baiknya ada Yesus yang selalu tahu, peduli, dan siap menolong kita. Ayo coba ketik lagi, katakan, Tuhan tahu semua cerita hidupku. Sekali lagi, Tuhan tahu semua cerita hidupku. Nah, Daud akhirnya menyadari dan menyanyikan dan menuliskan bahwa Tuhan itu tahu, Dia Tuhan yang tahu. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan saat kita berjalan atau berbaring, pada saat kita sedang di rumah, di pekerjaan, di perjalanan, dimanapun, Tuhan itu tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah Daud dan setiap kita menyadari bahwa Tuhan tahu,
apa yang kita harus lakukan. Saran saya, nanti Anda selesai acara Mesbah Mujizat ini, Anda bisa baca seluruh Mazmur 139. Maka saudara akan mengerti apa yang saya sampaikan secara utuh dan jelas. Bagaimana sikap kita menyadari, setelah menyadari bahwa Tuhan tahu. Saudara sekalian, yang pertama kita belajar dari Daud, yang pertama adalah kita harus aman di dalam Yesus. Aman di dalam Yesus. Dunia ini tidak bisa memberi rasa aman. Uang tidak bisa memberi rasa aman yang kekal. Teman, orang-orang terkenal, orang-orang kuat tidak bisa memberi rasa aman yang sejati. Tetapi saat kita sadar, menyadari bahwa Tuhan Maha Tahu dan peduli, maka kita harus hidup dengan rasa aman di dalam Tuhan. Kenapa? Coba lihat di dalam Mazmur 139 ayat 5-6. Daud berkata, "Dari belakang dan dari depan, Engkau Tuhan mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku." Wow, kita ini berarti dipelihara, dijaga oleh Tuhan dari depan, belakang, sampai dari atas, bawah, kanan, kiri. Ayat 6, "Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya." Haleluya. Saudara sekalian, Daud mengakui bahwa terlalu ajaib sebuah pengertian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengurung kita. Dalam pengertian dia menjaga kita. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, saudaraku. Dengan tangannya yang ajaib. Dan mari kita belajar, jika kita menyadari ini, maka yang pertama, kita harus punya rasa aman di dalam Yesus. Secure, bukan insecure. Hari-hari banyak orang hidupnya insecure, tidak rasa aman. Hidupnya selalu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, paranoid. Hari ini, Yesus kalian, setelah kita menyadari bahwa Tuhan Maha Tahu, Dia memelihara, menyertai, mengurung kita, menjaga kita, kenapa saudara takut dan khawatir lagi? Kita harus aman di dalam Kristus. Dunia tidak bisa memberi rasa aman yang kekal. Negara terkadang tidak bisa memberi sebuah keamanan yang benar. Saudara sekalian, Anda jangan berpikir, oh enak Pastor Lukas tinggal di Amerika, aman. Siapa bilang? Di mana-mana yang namanya kejahatan, kriminalitas juga meningkat. Nah, saudara sekalian, tetapi setelah kita sadar bahwa Tuhan tahu, bahkan tadi Yesus berkata, sehelai rambut pun itu terhitung semua. Yesus juga berkata pada bagian ayat yang lain, bahwa satu helai rambut pun jatuh tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Wow, itu artinya bahwa Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup memproteksi hidup kita secara ajaib, dan tidak perlu lagi kita takut dan khawatir akan hari esok. Tidak perlu Anda kemudian gelisah, ketakutan, dan kemudian Anda jadi orang yang paranoid menghadapi apa yang akan terjadi. Percayalah, ada rasa aman di dalam Yesus. Ayo coba ketik katakan, dalam Yesus ada rasa aman. Sekali lagi, dalam Yesus ada rasa aman. Percayalah, jika apapun niat jahat orang jahat, jika itu belum seizin Tuhan, nggak akan menimpa. Percayalah, biar COVID, biar apapun penyakit, jika memang belum diizinkan Tuhan menimpa kita, tidak akan terjadi. Mari kita belajar, tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Ketakutanmu bukanlah sesuatu yang harus kau hindari, tetapi justru hadapi setiap ketakutan saudara. Kekhawatiran kita seringkali adalah sesuatu yang tidak beralasan. Dan rata-rata di survei, lebih daripada 90% apa yang kita khawatirkan sebenarnya akhirnya tidak terjadi. Hari ini, miliki rasa aman di dalam Tuhan. Ayo coba ketik lagi katakan, saya mau hidup dengan rasa aman. Sekali lagi, saya mau hidup dengan rasa aman. Kekayaan tidak bisa memberi rasa aman yang sejati. Teman yang kuat, yang punya kedudukan, yang kaya, tidak bisa memberi rasa aman yang sejati. Hanya Yesus yang memberi rasa aman sejati. Haleluya.
Yang kedua, sekalian, bagaimana setelah kita menyadari bahwa Tuhan tahu apa sikap yang benar. Dari Daud juga kita belajar yang kedua adalah tidak menjauh dari Yesus. Tidak menjauh dari Yesus. Lihat bagaimana Daud berkata dalam Mazmur 139. Sekarang lihat ayat 7-8. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kita agar kita tidak lagi menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tetapi justru kitalah seperti Daud yang seringkali berkata bahwa kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu. Seringkali kita, saudaraku, mau menjauh dari Tuhan. Saat kita sibuk dengan pekerjaan kita. Saat kita mungkin terlena dengan hobi dan dosa. Itu membuat kita menjauhi Tuhan. Hari ini, saudara sekalian, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Sebab saat kita menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang rugi, tetapi justru diri kita. Saat Anda menjauh dari gereja Tuhan, bukan gereja yang rugi, tetapi justru diri kita yang rugi. Hari ini, saudara sekalian, kembalilah mendekat kepada Tuhan. Jangan engkau terus menjauh dari Tuhan karena kekecewaan dan lukamu. Izinkan kasih Yesus menyembuhkan setiap kekecewaan, setiap kebencian luka dalam hidup saudara. Sehingga saudara akhirnya kembali mendekat kepada Tuhan. Dan hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat Allah saja, aku akan tentram. Hari ini, jangan menjauh dari Yesus lagi. Setelah kita sadar bahwa Tuhan Maha Tahu, Dia tahu dan peduli akan hidup kita, saya tidak lagi mau menjauh dari Yesus. Ayo coba ketik katakan, saya tidak mau menjauh dari Tuhan. Sekali lagi, saya tidak mau menjauh dari Tuhan. Saudara, ada orang yang bersaksi bagaimana waktu dulu dia dekat dengan Tuhan, hidupnya luar biasa. Dia tiap hari merasakan damai, merasakan sebuah sukacita yang tak dapat dibeli oleh apapun juga. Ada satu kepuasan yang dia rasakan saat dia dekat dengan Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Tetapi pada saat dia, karena kesibukan, karena pergaulan yang tidak baik, dia mulai terhasut, terpengaruh, meninggalkan Tuhan dan gereja. Akibatnya hidupnya kering, hidupnya kosong, hidupnya menderita, hidupnya penuh dengan semua kemaksiatan dosa. Seolah-olah orang berkata hidupnya bahagia, tapi dari tertawanya sebenarnya ada jeritan kehampaan yang dia alami. Dan saat dia datang kembali kepada Tuhan, dia minta didoakan, saya doakan, dan akhirnya dia mengalami kembali kasih Tuhan mula-mula. Dia merasakan kembali damai, hadirat Tuhan, sukacita, dan semua zaman Roh Kudus itu dia rasakan. Dan dia berkata, ini yang aku tidak dapat rasakan saat aku jauh dari Tuhan. Hari ini, kalau ada saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada saudara yang sudah terlalu jauh, Anda mundur dari Tuhan karena kekecewaan, karena kepahitan, karena apapun juga, kembalilah malam ini juga, pagi hari ini juga, siang hari ini juga, sore hari ini juga, dimanapun Anda menyaksikan program ini, Tuhan tahu kondisimu, dan Dia tahu tetesan air matamu, jeritan persoalanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tak pernah menjauh, tetapi justru kita sendiri yang seringkali menjauh dari Tuhan. Ingat, Bapa itu yang baik, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tetapi justru anak bungsu yang pergi meninggalkan ayahnya ke negeri yang jauh. Dan akibatnya dia miskin, dia bangkrut, dia mengalami kelaparan saat dia pergi jauh dari rumah Bapak. Tetapi saat dia bertobat dan kembali ke rumah Bapak, maka anak bungsu ini, saudaraku, dipulihkan dan kembali menjadi seorang anak yang dicintai dan mendapatkan semua apa yang bapaknya miliki. Hari ini,
mari kembali, pulanglah ke rumah Tuhan. Kembalilah kepada Yesus, hai anak-anak yang terhilang. Kembalilah kepada panggilanmu, hai hamba-hamba Tuhan. Hai para pelayan Tuhan yang sudah undur. Kembalilah kepada setiap destiny kita, calling kita, rencana Tuhan yang agung, supaya saudara mengalami kembali hidup yang berarti dan bermakna. Apa artinya saudara punya banyak uang, tapi jiwamu kosong? Apa artinya engkau bergemilangan dengan dosa yang asik, tapi hatimu dan jiwamu menjerit kosong dan hampa? Hari ini kembalilah mendekat kepada Yesus. Ayo coba ketik lagi, katakan, dekat Yesus, aku tenang. Sekali lagi, dekat Yesus, aku tenang. Yang ketiga, sikap kita setelah menyadari bahwa Tuhan tahu, kita balik belajar dari Daud. Yang ketiga adalah syukuri hidupmu. Syukuri hidupmu. Sekalian Daud berkata dalam Mazmur 139, lihat sekarang ayat 14. Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Setelah Daud sadar bahwa Tuhan maha tahu dan peduli akan kehidupannya, maka Daud mengambil keputusan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, hentikan sungut-sungut saudara. Hentikan komplain Anda, rasa tidak puas, keluhan, sungutan saudara, dan ubahlah dengan rasa syukur. Syukuri setiap rahmat Tuhan, setiap berkat-berkat kecil, yang walaupun tidak seperti orang-orang lain yang terima berkat besar, tapi syukuri setiap anugerah yang Tuhan beri. Dan rasa syukur harus dimulai dari kita menghargai hidup kita. Kita menghargai apa yang Tuhan sudah beri. Kita menghargai setiap anugerah yang Tuhan sudah beri. Jangan sibuk memikirkan apa yang belum ada pada kita. Tapi syukuri dan rayakan apa yang masih ada bersama kita. Seringkali kita iri, jealous lihat orang lain lebih punya, lebih banyak dari kita. Mari kita syukuri dengan setiap jatah yang Tuhan beri. Seringkali kita membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Wow, pasangan orang itu romantis, baik, ganteng, pintar cari duit, royal lagi. Sementara kita lihat suami kita, pasangan kita, alamak, dakocan, sudah gembrot, males, tidak pintar cari duit, pelitnya bukan main, ya kan, ngorok lagi, ya kan, saudaraku, bahkan saudaraku tukang kentut lagi. Hari ini, stop membandingkan pasanganmu dengan orang lain. Belajar syukuri, dan percayalah, dan bertanggung jawablah dengan setiap keputusan dan pilihan kita. Percayalah saat sudah melewati kondisi anak-anakmu yang lagi bermasalah, dalam keadaan mereka baik maupun dalam keadaan buruk, mari kita belajar mensyukuri. Itu adalah anugerah yang Tuhan titipkan buat setiap kita. Ayo coba ketik katakan, ada mujizat di balik syukur. Ayo coba ketik katakan, ada mujizat di balik ucapan syukur. Sekali lagi, ada mujizat di balik ucapan syukur. Yang keempat, yang terakhir, sikap setelah kita mengenali, menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu dan peduli akan hidup kita. Yang keempat adalah hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Lihat kembali pada Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 sekarang. Daud berkata, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudaraku, Daud menyadari bahwa Tuhan tahu. Itu sebabnya dia berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku, isi hatiku, pikiranku sedang serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah sebuah ekspresi orang yang benar-benar hidup menghormati Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Sekalian, kesadaran bahwa Tuhan tahu
harusnya akan membuat hidup kita makin tidak sembrono. Hidup kita makin saleh. Hidup kita makin benar. Saat orang lain kita bisa bohongi. Tapi Tuhan itu tahu sampai belum perbuatan, masih di pikiran, di hati yang jahat. Maka Tuhan itu tahu. Hari ini, Yesus sekalian, mari kita belajar hormati Tuhan. Jangan sampai buat hati Tuhan terluka sedih gara-gara kita. Belajarlah untuk menyadari bahwa apapun yang ada di pikiran, perkataan, tindakan kita, saat orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu persis. Saudaraku, ada kamera CCTV sorga yang 24 jam dimanapun dan kapanpun selalu merekam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan lagi hidup sembrono. Jangan lagi terus sengaja jatuh dalam dosa, berbuat dosa. Tinggalkan dan mari kita belajar kembali minta Tuhan menuntun kita agar jalan hidup kita tidak serong, tidak melenceng, tidak sampai salah arah, tidak sampai kita hidup dalam semua pemberontakan dan dosa kita. Tapi biar kita dituntun Tuhan di jalan yang benar, hidup yang benar, hidup yang kekal. Dan percayalah, makin kita tahu bahwa Tuhan kita tahu dan peduli, maka kita akan makin hidup hormat akan Dia. Hidup hati-hati, hidup benar-benar bijaksana. Haleluya. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau hidup hormat kepada Tuhan. Sekali lagi, saya mau hidup hormat kepada Tuhan. Apalagi kalau saudara sadar bahwa tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Masa rumah Roh Kudus diajak untuk berbuat jahat dan berbuat dosa. Hari ini, Yesus sekalian, kita mau hidup takut akan Tuhan, hidup hormat kepada Tuhan. Kesimpulannya, jangan pernah meragukan bahwa Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan siap menolong hidup saudara dan saya. Dan bagaimana sikap kita setelah kita menyadari bahwa Tuhan tahu dan peduli akan hidup kita? Yang pertama, miliki rasa aman di dalam Yesus. Dia Tuhan yang mengurung, menjaga kita depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Dia pelihara kita. Mengapa kita takut dan khawatir lagi? Miliki rasa aman dalam Yesus. Yang kedua, tidak menjauh dari Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauh dari Tuhan? Jangan lagi menjauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, syukuri hidupmu. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan yang keempat, hormati Tuhan. Sebab Tuhan yang maha tahu, bahkan sampai isi hati kita. Saat orang lain tidak tahu dan tidak melihat, namun Tuhan kita tahu dan peduli. Haleluya. Hari Minggu besok saya akan sampaikan kuasa dari perubahan. Anda bisa ikuti dan saya yakin akan jadi berkat untuk kalian. Dan saudaraku, saya juga akan hadir dalam pelayanan minggu depan saudaraku di Indonesia. Anda bisa lihat di Instagram saya maupun Facebook. Ada jadwal-jadwal dan saya percaya akan jadi berkat. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Siapa mau alami pemeliharaan Tuhan? Siapa mau alami rasa aman dalam Yesus? Siapa tidak mau menjauh dari Tuhan lagi? Mensyukuri hidup dan menghormati Tuhan. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjama, dan kami tahu bahwa Tuhan tahu dan peduli dan siap menolong hidup kami. Ampuni Tuhan, kalau seringkali kami hidup tidak hormat Tuhan. Kami hidup dalam dosa, kami hidup sembrono. Perkataan kami sia-sia. Hari ini kami mau bertobat, kami mau tinggalkan semua. Dan kami mau menghormati Tuhan, dan kami mau hentikan sungut-sungut kami. Tapi kami bersyukur dalam segala keadaan. Kami tidak pernah lagi mau menjauh dari Tuhan. Tapi kami mau terus melekat dan tinggal di dalam Yesus. Dan kami mau punya rasa aman di dalam Tuhan. Tidak takut dan gentar lagi hadapi hari esok. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat. Tuhan jama sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan Anda. Dan juga yang mengalami pergumulan ekonomi pekerjaan, termasuk dalam soal hutang, Tuhan yang memulihkan, Jehova Jireh, Tuhan yang mencukupkan. Dan kalau ada yang mengalami masalah keluarga, masalah jodoh, suami, pasangan, anak, orang tua, Tuhan yang menjama dan memulihkan dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, apapun masalah kami, termasuk semua permohonan doa daripada sahabat Mesbah Mujizat yang sudah dimasukkan, kami doakan dalam nama Yesus, mujizat demi mujizat terjadi. Terima kasih. Mari sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan,
Amin, 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 amin. Ayo coba ketik katakan Tuhan tahu dan peduli akan hidupku. Sekali lagi coba ketik Tuhan tahu dan peduli akan hidupku. Saudara, minggu depan saya akan melayani di Indonesia, di kota Bandung, juga ada ke Palembang, ada ke Surabaya, ada juga ke Manado, ada juga ke kota Jombang, Jawa Timur, ya. Dan juga, saudaraku, ada juga ke Balikpapan. Anda bisa lihat di Instagram, itu sebabnya follow Instagram saya Lukas Kusuma, dan juga Instagram Bethany Miracle Center. Di Facebook ada Bethany Church, ada juga page PDT Lukas Kusuma. Dan tiap hari YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir setiap hari jam 7 malam waktu Jakarta. Anda bisa ikuti, Anda bisa suraku ikuti baik langsung maupun siaran ulangnya. Dan saudara sekalian, jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center sekarang juga, dan Anda pencet like-nya, jempolnya, komen yang baik, dan share kepada teman-teman Anda. Saya percaya di dalam Yesus, Dia Tuhan yang tahu dan peduli. Hal-hal kecil saja Tuhan pelihara dan perhatikan, apalagi setiap kebutuhan hidup kita. Dia Tuhan sanggup menolong kita. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Sampai berjumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.